Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu mau berpartisipasi bekerjasama untuk secara bersama-sama bagaimana kita kemudian teman-teman perguruan tinggi di Jabodetabek ini dengan KPK bisa memberikan kontribusi terutama terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan, bukan hanya memperkuat perpustakaan masing-masing, tapi sebetulnya kami di KPK memang merasa tidak mampu melakukan sendiri. Jadi contoh yang paling sederhana adalah misalkan kami pernah melakukan penangkapan terhadap kasus daging sapi gitu ya. Nah ini mestinya kan harus disertai, diikuti dengan perbaikan sistemnya. Yang tahu perbaikan sistemnya itu kan pasti mestinya teman-teman dari IPB kan. Jadi ini yang kemudian kami ingin saling berkontribusi supaya penindakan kami juga terintegrasi dengan pembangunan sistemnya. Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan 1. Institut Pertanian Bogor, 2. Universitas Indonesia, 3. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 4. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 5. Universitas Negeri Jakarta, 6. Universitas Paramadina, 7. Universitas Trisakti, tentang kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuan nota kesepakaman ini adalah agar pihak-pihak dapat berkoordinasi dan saling bekerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan perundang-undangan. Ruang lingkup nota kesepakaman ini meliputi pendidikan anti korupsi, kajian dan riset, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, narasumber dan ahli, dan lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani para pihak di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016. Perjanjian kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan 1. Institut Pertanian Bogor, 2. Universitas Indonesia, 3. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 4. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 5. Universitas Negeri Jakarta, 6. Universitas Paramadina, 7. Universitas Trisakti, tentang pemanfaatan publikasi lokal universitas dan publikasi komunikasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan perjanjian kerjasama ini bertujuan agar para pihak dapat saling memanfaatkan publikasi yang diterbitkan masing-masing pihak dalam upaya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi 1. Pemanfaatan publikasi lokal universitas, yaitu publikasi lokal milik dan atau yang dikelola oleh unit pelaksana akademik universitas yang telah mendapatkan persetujuan /izin dari pencipta /penulis publikasi lokal meliputi skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian /penelitian, literatur /buku, dokumen lainnya,
dengan subjek garis miring topik garis miring tema yang terkait dengan korupsi. 2. Pemanfaatan publikasi KPK, yaitu publikasi milik dan atau yang dikelola secara langsung dan atau tidak langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat diakses melalui website acch.kpk.go.id dan telah mendapat persetujuan garis miring izin dari pencipta garis miring penulis publikasi. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani para pihak di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016. Persiapan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan publikasi lokal universitas dan publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penandatanganan akan dimulai berdasarkan urutan abjad kampus. 1. Institut Pertanian Bogor. Kepada Rektor Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto MSc dan Wakil Rektor Bapak Profesor Dr. Insinyur Anas Mitan Fauzi MM. Dengan hormat kami persilakan untuk menuju meja penandatanganan. Selanjutnya, penyerahan cinta mata dari KPK kepada Rektor Institut Pertanian Bogor. Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Rektor Bapak Profesor Dr. Dedan Rosyada MA dan Wakil Rektor Bapak Murodi, dengan hormat kami silakan menuju meja penandatanganan.
Universitas Paramadina. Kepada Rektor Bapak Profesor Firman Sah PhD dan Ibu Dr. Ayu Dwi Mungyati MSI, dengan hormat kami persilakan. Universitas